cewek-cewek. Biasa aja. Oh, mau nengok kan? Iya, orang aku langsung begini ke kamera. Lihat kamu. Dan ditanya juga kamu. Kalau aku lagi sakit, perhatiin. Iya lah. Di rumah. Kamu kalau aku sakit, di rumah aja. Yang penting mah diperhati. Gak diabaikan, gak dicuekin. Rumah aja, udah ditinggalin. Ditinggalin. Gak dicuekin. Wili-wili. Gak segala macem. Tanya, jangan cuek kalau aku lagi. Ini tuh. Perhatiin juga, lama. Sasu sayangku tetap dengan sa, sasu cintaku tetap dengan sa. Cukup dengar sapu hati ini, hanya ada ku yang sa miliki. Satra mau ada kata bisa, yang semau untuk tetap bersama. Welcome back to my channel BM Score. Okay guys, di video kali ini kita mau kemana nih? Kemana ya? Anjak. Di video kali ini kita mau naik kereta ya? Mau naik kereta ya? Ya. Terus kok naik kereta nggak naik motor? Biar lebih enjoy. Biar lebih enjoy. Ya. Biar santai ya. Ya biar kamu nyobain naik kereta. Aku kayak udah pernah kali naik kereta. Ya kan nggak sering kayak aku. Anjas, kamu lihatnya ke kiri. Ini. Kenapa kamu nggak pakai helm lagi? Kan tadi udah bawa. Karena di kereta ribet. Ribet? Ya. Ribetnya? Ini pakai 0,5 nggak? 0,5 dong. Tit. Jadi ini kita ke Jakarta. Ya. Ngapain sih di Jakarta? Nongkrong bos. Nongkrong. Apa ada sesuatu di sana? Ada sesuatu di Jakarta. Apaan tuh? Special view. Anjay. Spesial buat subscriber gitu? Ya, kita NR pertama kali. Kan motornya ditaruh di stasiun. NR naik kereta. Naik kereta, ya. Bukan naik kereta. Naik kereta. Naik kereta, oke. NR guys namanya. Jalan-jalan. Ya berarti di sana emang ada apa sebenarnya? Ada, kita mau satu foto-foto bagus. Kan yang foto prewedding banyaknya di sono. Emang iya? Serius. Oh. Di jalanan Sudirman itu jadi tempat foto prewedding mulu. Anjay. Ya pokoknya stay tune, jangan di skip, jangan di skip guys. Karena ada informasi penting di dalam video ini. Betul apa betul? Betul, langsung aja kita gaskan. Kita naik kereta guys. Kenapa tadi? Kalau berhenti di lampu merah. Iya. Kayak cowok-cowok pegang cep-cep. Oh gitu. Emang harus kayak gitu ya? Iya, aku iri liat kayak cewek di cep-cep. Mana? Mana emang ada? Kalau berhenti di lampu merah. Mana enggak ada perasaan? Enggak sekarang. Oh. Oh gitu. Ya, lucu banget. Gini ya. Cuak, kamu kayaknya lihat di ini ya, di TikTok ya? Enggak, aku suka di videoin kayak di video itu kalau langsung ke sini, kalau berarti langsung ke sini kaki tangannya gitu. Oh gitu. Ada-ada aja, ya, pengen romantis dia tuh. Pengen so sweet. Pengen romantis. Ya, dia tuh pengen romantis. Palas, palas, palas. Tapi
Anjay, kenapa kita memilih naik kereta? Biar apa? Capek. Biar nggak capek. Jadi kita di sana menemukan siapa? Menemukan motovlog Jakarta. Iya, motovlog Jakarta standby di sana ya? Yo, jemput kita pas sore. Pas sore. Kira-kira berapa lama perjalanan? 1 jam setengah. Tapi kalau ke Kebayoran lama nggak tahu. 1 jam setengah. Aku kalau ke Sudirman 1 jam setengah ya 2 jam. Oh, 2 jaman? Jauh dong. Tapi nggak capek ya? Enggak, tapi kalau dari sini nggak pasti kita dapat duduk. Emang iya. Kita sendiri aja bro. Oh gitu. Ini nih biasanya setiap hari 4 jam bolak balik ya? Jakarta Bogor. Oh iya. Kuat banget kamu. Tolong kau dengar, kau anugerah terindah, kau yang paling saya gemar. Kamu perasaan tadi nggak pakai baju ini dah? Hah? Nggak ganti tadi kayak Uma-Uma. Kayak Uma-Uma? Emang Uma-Uma kayak gimana? Kayak gombrong, so aku jadi kurus gitu loh. Oh. Terus pakai ciput. Terus banget kalau pakai ciput ya? Iya. Ini ya? Mana? Jam berapa ya ini tuh ada jamnya, kelihatan gak di situ? Kelihatan. Kita cukup dengar sabu hati ini. Hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata bisa. Yang semau untuk tetap bersama. Dapat tempat duduk ramai banget, kirain udah sepi. Kan sekarang minggu. 0,5. Pada pulang kali ya. Ramai banget guys. Ini kalau berdirinya 1-2 jam gimana? Awas ada orang. Sama aja sebenarnya. Emang enggak? Ya pada turun kali di Depok. Turun juga paling di itu di mana? Tang-tang sudah biasa dia. Tuh ditinggalin karena bang. Minimal jangan ditinggalin lah. Parah sih. Ditinggalin gitu aja gua. Wah, parah sih. Ini anak ninggalin mulu mentang-mentang tahu, mentang-mentang sering. Parah banget. Minimal jangan ditinggalin lah. Biar tersesat. Hah? Biar tersesat. Kan aku gak pernah. Hanya tahu. Ini mah digandeng orang mah. Berapa lama lagi? Ini kita tinggal ke Kebayoran. 2 hari. Gimana yang kerja setiap hari ya? Gimana pas itu guys, aku dari tangan sekarang.
Anjas, kita sampainya di mana? Apa? Sampainya di mana? Di Kebayoran Lama. Bukan di Sudirman? Bukan. Kiri, kiri, kiri. Anjas. Widih. Sehat abangku. Widih, itu hujan-hujanan dong. Ya, nah, basah dong. Nafas kan. Tadinya malah ke depan lagi. Oh gitu. Ya, emang dekat. Dekat. Oh dekat. Tapi dekatnya nggak sampai jadi. Ini kita mau gimana? Kita yang mana? Dia mau balik. Dia mau balik. Dulu ya. Oke guys, kita mau OTW Sudirman aja lah. Bersama siapa teh tadi? Jafar. Abang siapa namanya? Sofian. Anjay. Makasih banyak nih. Sorry banget nih ngerepotin. Enggak apa-apa. OTW nih. Anjay. Kita kemana nih? Ke Blok M. Ngapain ke Blok M? Anjay. Kita ke Blok M, guys. Ngapain? Emang ada apa sih di Blok M? Ada banyak ciwai-ciwai. Masa? Ciwai-ciwai Cina. Ciwai-ciwai Cina? Ya. Wow, di sini macet, sayang. Tuh. Nih, sini bagus nih, sini bagus nih. Amatir. Udah jago banget ini. Jago parah ini aku. Udah jago parah. Anjir, bensinnya habis. Udah kedip. Pom bensin di mana ya? Sayang. Pom bensin. Iya, aku kira yang bawah. Nih, Blok M no. Iya udah sampai. Kamunya nggak percaya, makanya percaya sama aku. Hah? Kemol nih mah? Mau kamu mau kesininya masuk? Gue baru pertama kalinya ini guys. Parkir di mana? Lah emang linglung ini. Orang belum pernah. Oh ini maksudnya, guys, ini pertama kalinya ke Blok M. Nih nurutin kemauan dia nih. Aku mah. Mana bensin belum diisi. Aku mah sebetulnya udah pernah ke sini, cuman kan digonceng mulu jadinya kayak. Linglung. Temen aku juga kesini pakai map. Ternyata akhirnya Blok M itu satu pecahan doang. Blok M mah di Senayan, bukan di sini. Lah ini Blok M. Satu Taichan di Senayan. Oh, bukan di sini. Ya tutup semua. Gimana dong? Kirain beneran. Oh, pojokan. Enak enggak ya? Kamu pernah coba enggak? Wah. Tutup semua. Anjir, jauh-jauh dari Bogor ke sini cuma tutup doang. Ya lama kita, jam 7. Cukup sedih ya guys ya. Yaudah sekarang kita ke tempat di mana kita dipertemukan pertama kali. Anjay. Mana? Di Sudirman. Tempat kamu kerja. Mau
makan nasi goreng aja. Mana? Nasi goreng. Emang apa? Hah? Enggak ada satenya. Sate emang bukan di sini. Di mana? Yang aku bilang tadi rame-rame. Iya. Yeah. Enak banget. Kan aku bilang tapi mau. Tapi porsinya sekucing. Kamu kan aku bilang, kenapa enggak di situ aja? Nasi apa ya namanya teh? Nasi kucing. Apa ya, lupa aku. Mau di mana ini aja? Enggak, kantinnya dijamin. Apa? Itu yang aku tadi tahu. Nasi goreng. Kan nasi apa ya, lupa namanya teh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Blok M. Blok M cuma makan nasi goreng. Blok M cuma makan nasi goreng. Nasi goreng seafood. Guys, jawab pertanyaan gua. Apa? Kalau nasi yang suka dimakan orang-orang Jakarta tuh apa ya lo? Namanya yang nasinya dikit tapi pakai daging sapi. Itu gua lupa namanya apa ya? Nasi kucing? Bukan. Dia tuh kayak harganya tuh 13 ribuan deh. Satu piring tuh kecil banget kayak pakai kuah doang, kuah kaldu. Apa ya namanya? Apa ya? Emang kamu enak pengen banget itu? Tapi enggak kenyang, enggak bikin kenyang. Tapi enak. Enak. Kalau di Tangerang kan nasi jagang. Yeah. Kalau di Jakarta tuh nasi tikung. Pokoknya dia tuh di tikungan, jualannya di tikungan. Tadi kayak tadi tuh rame itu pada makan itu. Itu kalau pada pulang kerja tuh ya makan itu. Aku dulu naik MRT. Iya. Yeah. Makan sama bapak-bapak biasa. Jadi Jo, tolong yang tahu langsung aja jawab pertanyaan ini ya. Ah, nasi apa lupa? Nasi kukus. Nasi Jamal. Bagi gua rokoknya. Gua. Bahasa lu sosokan ye. Ini kan kita di Jakarta, jadi ya kan kita patungan, bagi rokoknya dong. Enak aja lu. Lu yang enak aja lo. Minta lah. Ya sekarang gini. Lu belum nanti aja habis makan. Enggak cobain. Aku kan tadi ngerokok di sono ngerokok. Tadi ketemu ngerokok. Ya udah ditahan 2 jam, 3 jam. Apa baik? 2 menit ngerokok, 2 menit ngerokok. Ya mana ya? Rokok itu bikin miskin. Kata aku. Coba kamu ngerokok terus. Ya kan cuma sampai 2 tahun bisa beli motor. Cuma sehari sebungkus. Sehari sebungkus. Kamu ngelarang orang rokok. Sehari sebungkus. Emang ngasih tahu aja, aku nggak suka coba rokok seperti itu. Iya, cewek-cewek. Biasa aja. Oh, mau nengok kan? Iya. Yeah, orang aku langsung begini ke kamera. Lihat kamu. Tuh, cewek. Tapi tanya juga kamu. Oh. Kayak apa? Ada barang. Sayang, kenapa jadinya ke Blok M? Sudirman nggak ada apa-apa. Ada. Starling. Ada, udah jam Sudirman nggak ada. Ada Starling tuh 24 jam. Pinggiran tuh. Jadi kita perjalanan berapa jam? Ntar dia mau gak ke Sudirman ambil motornya? Iya, emang gitu. Emang gitu. Ini pertama kali ke Jakarta naik motor. Naik kereta. Terus pakai motor teman. Dan kuncinya hilang. Sempat kuncinya hilang. Kalau aku sakit di rumah aja. Yang penting mah diperhatiin.
udah diabaikan, udah dicuekin. Rumah aja udah ditinggalin, gue ditinggalin. Udah dicuekin. Ini mah dicuekin. Mah ditinggalin, aku lagi sakit ditinggalin. Mana ada ditinggalin orang? Mana ada wili-wili dulu, guys. Wili-wili. Dikerokin. Segala macam. Ini aku lagi sakit. Di itu doang, dipijat doang, gini doang. Seenggaknya diperhatiin. Ini aku kan lagi sakit. Antum alaina, terus aku harus ngapain? Cium-cium. Ntar dibilang nyosor, dibilang apa. Dibilang ih kayak gitu, aku males. Kan jangan cuek kalau aku lagi ini tuh. Perhatiin juga lama. Anugerah terindah kau yang paling sagemar, penantian besar sehadir untuk kau. Kau kas tinggal saran sama sini mau polo. Aduh sayang sakit napai, aduh sio terbisa kapai. Biar sudah sayang mengalah, tutup cerita biar sayang pergi. Kalau di sini tadi berapa? 20. Kalau di Jogja 7.000. Jogja yuk, kita makan bakso banyak. Nih. Karena cinta siwado, ini karena sayang tapi kau tak pernah. Wah. Hati. Dia nggak bisa gitu kalau makan kan? Yo aduh, sabar gini karena cinta. Harus pakai kuah. Biar karena sayang. Seret ya. Jadi guys, nanti kita ke tempat dimana kita dipertemukan aja ya. Bukan yang pertama kali nonton itu yang dipublish ya. Nah, jadi ada tempat, ada suatu tempat dimana kita bertemu sama dia pertama kali. Tanpa konten seperti itu ya. Jadi pokoknya ikutin terus di part 2. Bye bye, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you. Yang benar dari orang nggak apa-apa, lihat aja. Hihi. Jadi guys, ini waduh, makasih banget nih buat Bang Inoy yang udah menjemin. Ini orangnya, Bang. Sila. Gimana? Jadi gini Bang, gua tadinya mau sampai jam 1 jam 2 pinjemnya, cuma keretanya nggak sampai jam segitu ternyata. Makanya gue pikir lu nelfon, wah gue otw Jakarta Bang Inoy, iya gas, gue bilang kan. Iya. Gue pikir lu mau sampai malam, sampai pagi bahkan. Iya. Gue udah bilang anak-anak motor klub Jakarta juga buat kondisiin lu, malah jam 1 ya belum udah kembali. Kemarin ramai banget kayaknya itu ya. Wah kemarin pecah. Langan sampai pagi. Banglang luar biasa lo. Widih. Mantep banget. Gua kemarin mau berangkat, cuma ini gua masih basah, belum kering. Gila, lo pokoknya harus hati-hati lah. Ini naik motor lu nih tadi. Ini gua. Agak nekuk ya? Iya, gak nekuk. Ya pokoknya thank you banget nih. Sama-sama brother. Bang Inoy. Nanti main-main lah ke Bogor. Siap, lagi lah. Gas. Motovlog Bogor ada. Mantap. Yes, gitu aja ya. Thank you. Next video nanti kita gaskan. Kita konten di sini bersama si Benjol. Pertama kali ketemu. Bye. Kita ketemunya di sini, cuma ini lagi dibenerin. Di sini. Di sini. Iya, kamu jemputnya di sini. Oh iya, betul. Cuman ini kan lagi dibenerin, lagi progres. Kita di mana nih berhentinya? Sini aja coba ya. Kamu mau jemput apa gimana sih aku? Iya, mau jemput kamu di Jakarta. Pulang kerja. Di sini kan, Sudirman kan, tempat tadi. Pas udah ketemu kan emang cuek-cuekan kita.